kita mau masak makan. Oke. Asal lu belajar maksudnya. Nanti bumbu cemplang cemplung kok. Nah, tapi mata lu kan barang enak kok. Nah, buat itu mah. Gantung nyati loh. Atau apa juga? Aku obat ngamu. Obat tomo, obat tinggi. Apa sih? Mbah, kameramen kuwi nek masak bebek. Ini nih ada dua. Ini apa? Ini kelenjar minyak di bebek. Kalau nggak dibuang? Ambune badak. Oh. Apa? Jadi ini yang bikin gak enak. Ada dibuang ya. Bebek itu atau semua unggas? Bebek. Jadi khusus untuk bebek. Berarti kalau itu mentok? Mentok udah apa-apa. Minyak bebek itu baunya apek. Ayam gak masalah. Cuman selama saya ikut Om Heru Gundul nggak pernah kelaparan, kenyang terus pokoknya. Masarannya masak terus tuh. Kudu toh. Terus gagas. Udah sampai kelaparan toh. Pokoknya apa weh dimasak enak. Lu kasihan tuh. Pak Suha, Pak Fajar udah nanem-nanem pohon, siram-siram lapar. Masuk gak di umpang akan ya aku foto jodoh geni sopo. Apa mas cerak? Mas Al? Cerak ya? Ada yang ke dalam atau yang ke dalam? Oh, ada. Mau masuk ke dalam ini udah minggu. Belum ada tol. Ke dalam ada macam orang. Terus tol, bus. Ini masak apa? Ini mantap. Ini mantap, rica-rica.
cerita kita. Nanti yang ngomong dari kalkun lu istimewa. Sebenarnya dari kalkun itu keras lihat. Nah, kalau masak itu presto, nah, itu baru bisa empuk. Nek ndak, alot. Alot. Maka saya nggak bisa makan kalau alot. Ya kecil, makanya bebek, bebek, bebek jantan masak presto. Makanya masak presto ini cepat empuk. Nek nang alam. Yes. Istilahnya mata mentah lebih utang mana rumahan gini yuk cuma tangan memang kecil sih iya nih yang itu bantuan supaya nggak mencerat mencerat nanti 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 dihancurin iya kan dulu cuman saya sambil belajar masak nih sama Om Heru. Dan nanti dikasih apa lagi? Wah, sebenarnya ada merica, ada kunyit, ada macam-macam. Nah, itu semua dikemas ya, Pak, yo. Oh, iya. Terus sekarang udah zaman modern, Pak. Oh, iya. Nah, jadi bumbu kari ini, Pak. Oh, gitu. Wah, satu utuh ini, Pak. Ini pakai bumbu dua. Jangan satu, jangan pelit-pelit. Biar enak ya. Ya, bumbunya biar benar-benar meresap. Jangan kayak mak-mak di kampung itu loh. Mak-mak di kampung bumbunya irit-irit rasanya. Kadang-kadang masakan kurang asin jadinya natapannya apa masaknya pakai kok mana gitu. Jadi kalau kita di rumahan wis daripada kita ngeracik-ngeracik kesuwen, wis bumbu jadi. Nah, ini lebih gurih, kasih santan. Karenya sudah matang lur, untuk pakai presto cepat. Coba, waduh, ini tadi pas wajar, anu ya? Anu, pulang. Oh, itu pun istrinya tadi mu. Sudah pulang sama istri. Suki. Suki, betul, suki dong. Habis nanam konsep, makan sama bebek kari. Ya mbak, tanduk mbak. Mau sepakai sendok, pakai tangan. Waduh.
mari teman-teman kita makan. Oh iya, jangan lupa berdoa. Menurut percayaan masing-masing. Berdoa apa rumah tua? Wis. Maaf agak kasinan. Nanti orang nak, orang rasa kasin. Enak ya Pak Tua? Enak ya. Ya sana ngalas menteh mateng mlebu weteng iki mateng temenan. Rasane jos gandos. Uhuy. Uhuy ora. Iya. Bumbunya apa, Bu? Mas, dan enak menen mau. Brambang, bawang, kemiri, kunir, dan lain sebagainya. Heeh, dicampur jadi bumbu kare instan. Mantap. Kam, halo Kam, makan. Kalian, kau ngantar rumah? Gontek ya? Ya wis lah. Gas. Mari cepat. Ya, ini lho. Enak. Biasanya cuma nahan mereka pada makan. Ya, mereka makan. Rasanya seger gurih ya. Jadi berjoblat apa? Rasanya teman-teman enak dan ini masakan yang pas. Ada yang krem kehilangan tadi. Biasanya juga makan paling akhir tuh kan. Bukan ya, ada yang kehilangan, amin-amin. Nah, belum orang tua. Kalau belum dimakan, sudah ngambil lagi. Tadi yang ditanam udah disiramin belum, Pak? Makanya mau, ada inget, nyirimin mana di bel, kan beli memang. Masalah cuaca itu trainer bungkai anda lah. Trainernya siapa mas? Pak Ajar, siapa nih? Pak Ajar. Sudah kau yakin? Itu jago, ano? Ya, tadi bilang sudah pengen buat channel YouTube katanya tentang bonsai. Tutorial cara membentukkan bonsai. Rasanya kayak apa Mbak Mugi? Gurih. Mantap. Saya masih panas. Mbak sayangnya masih kurang pedes deh. Oh iya, pas juga enggak. Enggak kuat pedes, nah. Teman-teman. Ini kalau ini gitu, bener pas. Orang pedes malah sip. Mantap. Mau tak pedesin ini loh. Kalau udah pedes terus panas, pas juga enggak bisa makan. Panas. Gurih. Sampai memang jago masak. Oke teman-teman, jangan lupa ya, ikuti terus kegiatan kita, makan-makan kita di channel Hergudul Suap Petualang Kameraman Oke.
lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan share, keren lagi. Oke teman-teman, lanjut makan. See you.